Tandas adalah salah satu tempat yang kotor dan ada banyak benda yang tak elok duduk. Macam kuman, iblis, dan juga ada benda-benda terapung dalam air kadang-kadang. Dan dalam cerita kali ni, aku nak share pengalaman-pengalaman aku sikit pasal tandas. Ah, malu! Sekejap, abang. Saya tutup. Okey, kat mana kita tadi, ya? Okey, cerita pasal tandas. Bang, kuncilah pintu! Sebab cerita aku ni bukan tandas awam ataupun tandas rumah korang, tapi tandas sekolah. Dan tandas sekolah ni selalu sinonim dengan dua benda lah. Antara kotor dan seram. Kalau kau membuang tu kat tandas, ha, kau tak akan berseorangan lah. Semi. Suara najis ke tu? Ni kawan kau lah. Kau tengah buat apa tu? Bukanlah horror sebab tempat ni berhantu ke tak. Tapi kondisi tandas dia sangatlah menyedihkan. Setiap pintu tandas tu ada crack pecah. Kalau kau masuk tandas tu, kau dah boleh check dah progress setiap orang sampai mana. Ah, lama lagi. Ah, 50% dah. Semelit ke bang? Of course lah, benda ni terjadi sebab budak-budak sekolah sendiri yang merosakkan. Aku sebenarnya tak faham apa dia orang dapat. Puasan. Wah, rasa fungsinya diri ni. Dan setiap info pasal sekolah, kau boleh update dekat dinding tandas je. Like and subscribe. Ni zaman-zaman sebelum ada Instagram, TikTok semualah. Siap ada satu time ni, budak-budak ni dia pergi ngutuk-ngutuk cikgu sekolah dekat dinding tandas tau. Sampai cikgu tu sendiri boleh tahu. Ini semua vandalism tau. Saya tak boleh nak vibe lah dengan cikgu ni. Kadang-kadang cikgu pun update tau apa yang budak-budak conteng dekat dinding tandas tu. Eh, misal saya ni ori, okay? Dan disebabkan ramai budak-budak sekolah pergi gunakan tandas untuk tempat diorang meluahkan perasaan diorang, saya heartbroken. Masanya diorang semua yang buat kesalahan ni kena tangkap tau. Dah aku ingat lagi time tu lah, semua kena panggil night stage masa perhimpunan. Masa sekolah menengah jugalah, tandas aku ni macam tempat budak-budak gangster berkumpul tau. Jadi kalau kau nak masuk tandas tu, kena check dulu line clear ke tak. Please ya, siapa-siapa jalan ni yang kacau saya, saya nak o-ok je. Kacau juga. Masa aku sekolah rendah, dekat padu ain aku ada seorang guru ni, dia macam pelik sikit. Dia selalu masuk kelas, muka dia macam mengantuk-ngantuk gitu. Mungkin dia memang tak cukup tidur ataupun dia jenis orang yang ada panda eye tu kan. Satu hari ni dia masuk kelas dengan baju dia tengah basah kat belakang dia dan dia share cerita dia ni. Dia masuk jamban duduk dan dia pergi cangkung dekat atas jamban tu. Entah macam mana jamban tu pecah dan dia jatuh dalam kelas weh. Aku tahu ni pun sebab dia pergi cerita kat dalam kelas lepas-lepas dia jatuh tu. Ah, murid-murid semua. Tadi kan cikgu cangkung atas jamban duduk. Cikgu tu jatuh. Nak kena react macam mana ni cikgu? Nak kena gelak ke? Nak kena kesian? Baju dia basah tu aku tak tahulah ada kesan-kesan air ke ataupun najis-najis. Tapi yang aku pasti, jamban duduk memang dicipta untuk engkau duduk. Dan nasib baik dia tak cedera teruk macam terkena sepihan-sepihan jamban tu ke kan? Cerita yang last kali ni aku rasa menarik kat lah. Sebab lama kat aku fikir nak cerita ke tak. Ada satu time ni aku pergi hypermarket ni, Giant. Aku tak ingat apa urusan aku kat situ. Dan masa tu aku ada hajat untuk ditunaikan kat dalam tandas. Dan lepas aku habis gunakan tandas tu, aku nak basuh tangan dan aku perasan ada benda tengah memerhatikan aku daripada belakang. Okay, aku tak ada apa-apa sixth sense ataupun special instinct ke. Aku cuma ternampak orang tu daripada cermin depan aku. Dan belakang aku menghadap tandas tau. Orang tu di dalam tandas dan dia tengah melunaskan hajat dia tanpa tutup pintu. Mungkin dia nak rasa angin-angin gitu masuk sikit dalam tandas dia kan. Tandas kan panas. Ataupun dia claustrophobic ke. Cuma korang faham lah kan. Dia tengah dan tak tutup pintu. Jadi dia macam mendedahkan segala-galanya. Dan berdasarkan pemerhatian aku dekat muka dia lah, dia macam bukan orang jahat ataupun orang gila. Dia macam golongan-golongan heaven gitulah. Aku risau nak pusing belakang sebab tak nak kejutkan dia kan. Mana tahu nanti dia ajak bersembang ke. Hai, saya tengah duduk. Eh, tak apa bang. Saya tahu bang tengah buat apa. Tak apa. Dan masa tu aku tengah basuh sabun aku kat tangan kan. Gosok-gosok semua kan. Takkan aku nak lari terus kan. Tangan aku berbuih. Jadi aku buat cool-cool basuh tangan. Lepas tu aku macam gosok-gosok sikit. Cepatlah. Dan saya nak laju-laju cepat-cepat lah. Tapi moment tu memang awkward dan aku memang tak boleh lupa lah. Tapi nasib baiklah abang tu tak keluar dan tegur aku kat luar pula kan. Hai, saya tengah. Tapi itulah pengalaman seram aku di dalam tandas. Jadi itulah beberapa pengalaman aku dan tandas. Aku harap cerita ni dia memberilah efek-efek positif sikit dekat korang. Macam tata tertib tandas ke atau kebersihan tandas ke yang patut dijaga bersama-sama. Akhir kata daripada aku, walaupun tandas tu tempat kita membuang sisa nyah tinja, tak semestinya kita kena layan dia macam nyah tinja. Faham tak? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Benda pertama kali aku nak cakap adalah aku dah berjaya release new produk aku Sumi Coco dalam akhir Oktober. Dan sambutan sangat-sangatlah memberangsangkan daripada korang semua. Terima kasih. Ramai yang dah beli dah bagi komen-komen yang positif, sedap, syok, nak repeat.
Terbaik, korang memang terbaik. Dan kepada korang yang masih belum tahu dan nak dapatkan juga, bolehlah pergi dapatkan dekat Shopee dan juga TikTok Shop. Link ada kat bawah ni, aku dah bagi. Dan untuk limited time sahaja, korang boleh pergi dapatkan stiker Sumi Koko ni dengan pembelian Sumi Koko. Stiker ni kita orang prepare 100 keping je untuk event 11-11 ni. Jadi siapa cepat dia dapat. Alang-alang tu aku nak bagi tahu juga. And sekarang kita orang dah keluarkan combo 3 pack untuk Sumi Koko. Lagi jimat, lagi smart, lagi berbaloi. Last kali, aku ada buat live dekat TikTok dalam mempromote produk aku dan juga menjual. Jadi kepada siapa-siapa yang free boleh jugalah masuk dan bertanya-tanya ataupun ingin membeli. Okey, itu je. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye.